Setelah ketemu dengan saudara Verdi Sambo, awal mulanya Pak Hendra menjelaskan tentang apa yang sudah dilaporkan oleh saya kepada Pak Hendra. Kurang lebih dua kali dijelaskan, tapi Pak Verdi tidak memberikan respon. Apa yang dijelaskan saudara Hendra kepada saudara Verdi Sambo? Izin Bang, dini hari Arief sudah nonton CCTV. Terlihat Joshua masih hidup ketika abang tiba di rumah. Dijelaskan dua kali oleh Pak Hendra, tapi Pak Verdi diam saja yang mulia. Kemudian? Terus Pak Hendra bilang, mungkin jelasnya biar Arief aja yang ceritakan Bang. Akhirnya saya oleh Pak Hendra disuruh ngomong. Rip, coba jelasin langsung. Saya ceritakan, mohon izin, Komandan, kemarin dini hari saya nonton bersama Cu dengan Baikuni dalam CCTV tersebut. Ketika komandan tiba, Joshua masih hidup. Terus beliau sempat terdiam, lalu ngomong dengan sedikit agak marah, "Enggak benar itu, udah kamu percaya saya aja." Terus beliau nanya, "Siapa aja yang udah nonton?" Saya sampaikan ada Kompol Cu, Baikuni, dengan Ridwan. Terus? "Kamu simpan di mana itu?" Saya laporkan, saya simpan di laptop Baikuni dengan harddisk. Karena saya lihatnya harddisk nempel di, flashdisk. Flashdisk nempel di laptop. Kemudian? "Berarti kalau sampai," kata Pak Verdi Sambo, "ini berarti kalau bocor, kalian berempat lah yang bocorin." Saya hanya diam saja, karena beliau seperti sudah mukanya merah marah gitu ya. "Kalau ini tersebar, maka kalian berempat yang bertanggung jawab." "Siap." Setelah itu? Setelah itu, beliau merintahkan untuk dimusnahkan semuanya itu. Bagaimana perintahnya bunyinya? "Kamu musnahkan itu." Oke. Terus? Terus beliau melihat foto, jadi ada kursi beliau, ada foto di belakangnya. Beliau melihat foto keluarganya. Terus nangis beliau. "Kamu tahu nggak ini sudah menyangkut kehormatan saya. Percuma saya bintang dua, tidak bisa menjaga istri saya." Terus? Pak Hendra ngajak keluar, karena melihat beliau mulai menangis, Pak Hendra ngajak keluar. Pas kami berdiri, Pak Verdi sempat ngomong, "Kamu pastikan itu nanti semuanya sudah musnah." Oke, gitu. Siap. Dalam keseharian, selama 6 bulan saudara tugas di Biro Provos, saudara sering melihat saudara Verdi Sambo menangis? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah, baru hari itu aja? Siap. Dan apa perasaan saudara saat melihat dia menangis? Ya sedih, ya bingung, ya takut yang mulia. Takut? Apa yang saudara takutkan? Takut, nggak tahu ini cerita bagaimana yang mulia, perintahnya bagaimana ini. Kemudian? Kemudian saya keluar yang mulia, di luar di ruangannya, di karena Pak Cu ini seprinya Pak Verdi, jadi pas saya keluar, saya langsung nemuin saudara Cu dengan saudara Baikuni yang kebetulan ada juga di situ.